Kak, shutter Kak. Video tadi itu bukan hasil rekayasa, tapi benar-benar terjadi. Dan keadaan itu bisa saja terjadi di semua mobil, termasuk juga mobil sahabatku dimanapun berada. Kenapa bisa begini? Dan itulah kenapa kami, tim sahabat Oto Klinik, selalu berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik buat sahabat-sahabat semua tentang bagaimana cara merawat, cara memperbaiki, mengganti spare part, dan juga memilih spare part yang baik agar tidak terjadi miss atau kerugian besar ketika melakukan servis di bengkel-bengkel yang Anda pilih, yang Anda percaya. Nah, selanjutnya, sini dong. Nah, di video kali ini kita akan coba memberi sedikit ilmu dan wawasan bagaimana cara memilih dan menentukan mobil second buruan atau incaran atau idaman sahabat seperti apa. Jadi kita nanti akan review mulai dari kaki-kaki, kemudian dari mesin, kemudian dari bagian interior. Kita akan review semua, kita akan lihat satu unit yang tidak layak untuk dibeli dan dimiliki, yaitu mobil second yang sudah dalam keadaan banyak trouble. Jadi nanti sebagai panduan, sebaiknya mobil yang kami review kali ini tidak usah dibeli atau tangguhkan, atau silahkan cari ke unit yang lainnya yang lebih bagus. Nah, caranya bisa melakukan pengecekan secara mandiri atau minta bantuan kepada bengkel atau teknisi yang benar-benar paham tentang mesin, tentang bodi mobil dan sebagainya, agar tidak terjadi pembengkakan biaya setelah pembayaran mobil second yang Anda beli, yang Anda impikan. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung review saja bagaimana cara memilih dan menentukan mobil second agar tidak terjadi ketipu ketika saat membelikan mobil second. Oke, tetap ikuti videonya sob ya, kita lanjut ya. Beberapa langkah selanjutnya yang harus dicek adalah fokus pengecekan pada mesin mobil. Jadi langkah pertama yang harus dicek adalah tentunya di bagian oli ya sob. Jadi kita buka bagian tutup oli yang di sini. Kemudian kita periksa dari tutup ini apakah ada endapan lumpur oli atau tidak. Di sini kita pegang. Di sini bersih sob. Jadi bisa dipastikan bahwa mobil ini melakukan servis berkala dan penggantian oli dengan baik, dengan teratur. Sehingga tidak ada endapan oli di bagian blok mesin. Ini bisa dilihat dari tutup oli di sini. Ini tidak ada endapan, bersih. Jadi ini pure, murni oli sob ya. Nah, dengan keadaan ini maka fix bahwa mesin dalam kondisi bagus untuk sirkulasi oli yang ada di dalam ruang mesin. Selanjutnya kita cek di bagian sirkulasi perputaran air mulai dari radiator tadi. Itu kita lihat di sana ada warna kuning. Warna kuning itu mengindikasikan bahwa ada kebocoran di sistem sirkulasi oli, baikkah itu di selang bypass atau di beberapa selang yang terhubung dari radiator ke mesin. Itu ada warna kuning. Jadi itu kuning itu adalah air radiator sob ya. Jadi mobil ini sudah menggunakan air biasa, bukan air coolant. Jadi ketika terjadi kebocoran, maka dia endapan airnya tuh terlihat jelas di sana berwarna kuning. Nah, ini indikasi bahwa ada kebocoran di selang. Jadi hal pertama yang harus dicek ini. Selain daripada oli yang di sini tadi, kita juga harus ngecek seperti ini. Nah, ini artinya mobil ini ada kebocoran di radiator.
shutter. Warna kuning. Ini kan kuning-kuning karena endapan air, sob. Airnya kotor. Jadi dia seperti itu. Kemudian kita cek juga di bagian sini, di bagian packing atau perpak. Di sini garing ya, sob. Tidak ada kebocoran. Nah, di situ juga tidak ada kebocoran, berarti di packing-packing head atau deksel ini tidak ada terjadi kebocoran. Lumayan terawat, cuman di sini ada kebocoran selang. Jadi kita harus cek dulu ini selang yang bagian mana yang bocor. Karena ini kelihatan ada kebocoran air. Di sini berwarna kuning-kuning itu air, sob. Jadi endapan air kotor bocor, kemudian dia menyembur ke body atau komponen lain. Ini sangat berbahaya karena sistem sensor seperti ini apabila ini terciprat air, dia akan menjadi error. Jadi kontrol engine-nya sering nyala karena sensor ini kena air. Selanjutnya kita lihat di bagian grill. Nah, di sini masih utuh, sob. Jadi di sini bisa dilihat di sini tidak ada bekas luka, sob ya. Jadi masih rapih, masih asli dari bawaan mobil. Jadi dengan utuhnya ini maka fix mobil ini tidak pernah mengalami benturan yang keras. Jadi tidak pernah ada bekas lipatan di sini. Berikutnya kita cek bagian kap mobil. Di sini juga tidak ada bekas lipatan. Jadi ini list-list ini masih utuh semua. Jadi lekuan-lekuannya ini masih utuh. Masih asli bawaan dari assembling atau dari karoserinya. Begitu juga dengan bagian fender. Di sini masih utuh, sob. Jadi belum pernah ada benturan ya yang berarti. Tapi ini memang bekasnya ini sudah pernah dicat ulang sih. Ini sudah ada tanda titik di sini. Ini sudah dibaut tapi ditutup dengan dempul. Lumayan rapi pengerjaannya. Tapi bagaimanapun ini sudah tetap pernah direparasi untuk bumper. Oke, dan selanjutnya kita akan cek ke bagian dalam, bagian interior mobil. Kita lihat dari bagian kemudi, sob, ini masih mulus. Jadi mobil ini jarang dipakai. Bisa dilihat dari kemudinya sini masih belum ada luka-luka, jadi belum bekas cap tangannya masih tidak kelihatan. Jadi masih mulus, sob ya. Bagian dashboard di sana aslinya seperti ini. Dan selanjutnya kita coba untuk mengaktifkan kunci. Jadi ini kita kontak on ya, sob. Oke. Nah, lampu-lampu instrumen di bagian sini kita cek semua. Itu ada yang warna kuning adalah control engine. Kemudian cek aki normal, olinya juga normal. Terus indikator temperatur di sana normal, dia masih dingin, masih berwarna hijau. Itu adalah EPS, sob ya. Mobil ini sudah menggunakan electronic power steering, jadi tidak menggunakan oli lagi, sudah menggunakan elektrik. Kemudian ini adalah untuk airbag. Jadi airbag ini nanti terlihat masih berfungsi atau tidak, nanti akan terlihat ketika mobil ini di starter. Dia lampu instrumen itu nyala atau padam. Jadi kalau dia misalkan masih nyala, berarti di sistem airbagnya ada permasalahan. Tapi kalau di starter dia mati lampunya, maka dia normal. Di sini sistem keamanan pintu juga terjaga baik. Kemudian di sini adalah tanda seru, itu hand rem berfungsi dengan baik, sob ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan start awal. Jadi nanti setelah di start kita akan lihat lampu-lampu instrumen itu padam semua atau ada beberapa yang menyala. Oke, kita start, sob. Ini mobil matic, jadi waktu mau start kita tekan pedal rem ya. Kemudian posisi tuas ada di P. Kemudian handbrake harus ditarik ke atas untuk keamanan. Oke, sekarang kita start, sob. Nah, ini ada kendala di sini.
Jadi setelah di starter, kontrol engine-nya tidak padam, karena itu harusnya padam setelah mobil di starter. Kemudian indikator temperatur, karena dia masih dingin, itu masih berwarna hijau, sob. Nanti dia akan mati secara otomatis setelah temperatur berada di titik didihnya, yaitu antara 90 sampai dengan 100 derajat, ini akan padam. Kemudian ini lampu indikator airbag tetap menyala walaupun mesin sudah di starter. Ini indikasi bahwa sistem modul SRS airbagnya bermasalah. Jadi untuk mobil seperti ini harus di benar-benar dicek, sob, karena kalau dipaksakan untuk membeli mobil-mobil dengan kendala seperti ini, maka sahabat akan mengalami kerugian sendiri. Jadi dua indikator ini tidak padam setelah mobil dinyalakan. Ini berarti ada trouble. Nah, dan selanjutnya, sob, kita akan melakukan proses pengecekan di bagian kaki-kaki. Karena di sini kita di bengkel ada itu namanya tupus ya. Jadi mobil dinaikkan ke lift untuk melakukan pengecekan bagian kaki-kaki atau bagian kolong atau bagian bawahnya. Jadi ini terlihat jelas di sini. Mobil ini bagian bawah sudah pernah terdampar ya. Jadi ini apa namanya, sasis pengaman radiator di sini sudah keropos, sudah banyak dielas tetapi tidak rapi. Dan juga ada beberapa bagian yang robek. Di sini platnya sudah kena karat, sob ya. Jadi ini sepertinya mobil ini pernah terdampar, katakanlah situ pernah nangkring di trotoar atau di tempat-tempat yang keras. Makanya dia seperti ini bagian bawahnya. Ini robek. Dan juga di bagian-bagian tertentu lain dia tuh sudah banyak terjadi korosi karena pengelasan tidak dilapisi dengan plin coat atau pelindung anti karat. Oke, memang sih, sob, secara ya, umum tidak ada mobil second yang sempurna, tapi paling tidak dengan melakukan pengecekan yang terukur, yang teliti, kita akan mendapatkan sebuah mobil impian, mobil second impian yang dalam artian menemukan mobil yang bagus, yang tidak perlu melakukan banyak perawatan dan tidak memerlukan pembengkakan biaya setelah melakukan pastikan bahwa pembelian bagian bawah. Ini harus jadi pengecekan secara dulu. Sesama di sini sangat penting sebelum dilakukan transaksi. Apabila tidak nyaman, sudah tidak baik lagi untuk dipergunakan keseharian, lebih baik di cancel, ditangguhkan, dan dicari unit lain yang masih pantas. Jadi memang tidak ada mobil second yang sempurna, tapi dengan pengecekan yang teliti kita akan mendapatkan sebuah mobil second yang lumayan bagus dan pantas. Nah, dan kemudian di sesi terakhir, sob, ini hal yang tidak kalah penting. Setelah melakukan pengecekan fisik, kita wajib juga untuk melakukan test drive secara mandiri. Jadi supiri langsung aja sendiri untuk mengetahui apakah kondisi mobil ini masih layak digunakan, masih layak kita bayar dengan harga mahal, apakah dia masih nyaman atau tidak. Jadi bisa dilihat dari jalannya mobil, lajunya mobil ini, sob ya. Pilih jalan yang tidak rata atau di jalan-jalan pedesaan. Jadi untuk mengetahui apakah kondisi kaki-kaki dan juga bodi mobil itu masih safety, masih aman untuk dipergunakan. Setelah semua proses selesai, terakhir pilih dan cek kondisi dan kecocokan nomor rangka dan juga nomor mesin yang ada di STNK juga di bodi. Baru nanti silahkan lakukan negosiasi tentang harga, itu haknya masing-masing, sob, jadi atau enggaknya. Tapi pastikan pengecekan sudah dilakukan dengan baik dan teliti. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu, sob ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.